suaranya. Daddy. Dad. I'm scared. Oke guys, karena maraknya virus corona, ingat cuci tangan dulu ya. Jangan lupa cuci tangan. Itu apa? Ini pocong loh guys. Kamu jangan gangguin ya. Kita nggak niat gangguin kamu. Halo guys, welcome back to my channel Harry Sejaya. Nah, udah lama ini gak main game. Akhirnya kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan kembali bermain game ya. Kita akan bermain demo dari Pulang Insanity. Katanya sih ini game horror buatan anak Indonesia juga. Jadi karya anak bangsa kita juga. Kenapa kita gak langsung mulai ya? Kita pertama pilih bahas dulu bahasa Indonesia. Suaranya. Oke guys, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung tekan spasi. Oke, permainan baru, pengaturan. Kita pengaturan sebentar. Keras sekali audionya dulu. Oke, kemudian pengaturan untuk videonya. Kita lihat pengaturan video ya guys. Oke guys, jadi game Insanity ini Pulang Insanity ini adalah developernya Ozisoft. Kemudian dia baru publish kemarin 13 Maret ya. Jadi game ini baru-baru saja. Jadi masih hangat-hangatnya guys. Kualitasnya kita kasih gini, kecerahannya agak cerah ya. Kenapa? Soalnya nanti gelap kali kalian gak nampak apa guys. Gak cerah. Kualitas tekstur oke, ISO tekstur ambient occlusion dan feel. Harusnya udah lah ya. Terapkan. Nggak cerah-cerah juga guys ya. Naikkan aja lah. Sekitar gini aja. Permainan baru. Oke, kita memuat data. Jadi gamenya ini nggak ada cerita apa-apa loh. Tiba-tiba langsung main aja gitu. Memuat data. By the way guys, ini hanya versi demonya saja. Nanti kalau mau versi fullnya, kalau kalian tertarik sama videonya, jangan lupa tinggalkan like ya di bawah yang banyak. Kemudian komen yang banyak. Biar saya beli gamenya, terus kita mainkan. Oke, selesai. Dead. Daddy. Dad. I'm scared. Aku takut. Hey, Nisa. Nisa, where kamu kemana? Kalian bisa baca sendiri, guys. Okay, kita bisa gerak-gerak di sini. Okay. Ini semuanya bisa ditekan, guys. Okay. Gak ada apa-apa ya. Tekan shift untuk berlari dan klik kanan untuk fokus. Oke, kita tarik guys. Oke, ada kunci. Kunci apa ini? Ruang keluarga. Ini bisa dibuka gak? Nanti ya kita buka-buka ya. Kita perhatikan sekeliling kita dulu. Grafiknya ini sih keren ya guys. Lihat lah ya. Kamu bisa lihat dari lampunya aja. Keren, ada shadow-nya lagi gitu. Coba bentar. Pengaturan kualitas video. Oh, ini ada normal, guys. Itu suara apa itu? Nantilah nanti demo build-nya. Ambient occlusion-nya. Oh, kita nyalain semua, terapkan. Oh, akhirnya ini kan lebih
lebih nampak realistisnya. Oke, kita lanjut. Bisa kita buka? Nggak bisa. Ini. Nariknya kayak mana sih? Oke lah, kita lanjut. Oke, nariknya gini. Nggak ada apa-apa. Ini ada telepon. Ini ada apa? Pencairan dana cepat dan mudah. Kalender ya, biasa. Bunyi jamnya, guys. Keren. Ini. Nyalain aja. Oke, biar terang, nyalain aja. Wah, bisa dibuka nanti, bukanya satu-satu. Kita keliling atas dulu. Kayaknya ini anak kita, guys, ini Nisa. Oke, ini patungnya kok kayak gini ya. Gambarnya kok kayak gitu ya. Ini bisa dibuka, kita buka lagi. Suaranya ngeri loh, guys. Kecilin lah. Oke. Kita lanjut, gak apa-apa. Kita tim yang kuat. Susah ya buka ya, kontrol untuk ininya ya. Makin mengerikan suaranya. Oke, gak ada apa-apa lagi. Ini apa? Loh, ini ada uang, guys. Kalian lihat, nah. Uang kok dibuang-buang sih? Kalau nggak mau untuk saya lah. Wih, ada apa itu? Dan ini suara itu loh. Ini apa? Terkunci. Ini bisa dibuka kah? Terkunci. Ini bisa dibuka. Terkunci. Ini bisa dibuka ini. Bisa dibuka. Kita masuk dulu ya. Gelap sekali. Kita nyalakan lampu dulu. Jangan mati dong. Jangan mati dong. Susah nanti liatnya. Oke, keren sih. TV-nya besar. Kamar. Ini kamar tidur. Kamar tidurnya besar. Ini ada apa? Yuk kita lihat. Pesugihan. Gila, ini uang. Berarti rumah sebesar ini sekaya ini karena pesugihan ya, guys. Duh, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Melakukan pesugihan karena mau banyak duit. Oke, inventory kita lihat. Kunci ruang keluarga. Tadi dapat apa filenya? Diduga stres, seorang anak SD terjun dari atap rumah. Ngeri ya. Tanah Groga tewas dengan menggunakan baju sekolah seorang gadis berinisial AN. Suara game itu, guys, terasa di kalau dari suara ya, sound effect ya. Ini win kali sih. Lebih win daripada DO. DO 2. Untuk efek suara. Karena dari awal aja udah serem kali, guys. Oh, ini bisa digunakan. Matikan, bisa nyalakan, bisa. Oke. Oh, ini ada laci. Bisa dibuka kah? Tip center berkedip menandakan ada item benda penting. Oh, kalau berkedip ya. Jadi nggak ada item yang penting lah ya. Oh, ini bisa nyala. Tips kamu bisa membaca kembali semua petunjuk dokumen di dalam menu inventory. Inventory menu. Game tips. Oh ya. Sip berlari, Kilis mengambil item, membuka pintu. Harus hati-hati, guys, ya main game ini. Harus sangat tap atau io. Harus sangat hati-hati aja pakainya sih. Harus tahu di mana-mana letaknya. Wah, itu apa, guys? Kok merah kali? Terasa nuansa horornya ini ya. Horor banget.
bunyi loh. Ini bisa dinyalain. Apalagi ini bisa keluar gak? Kenapa gini guys? Loading. Oh, ini luarnya. Gak ada apa-apa sih. Ada suara gonggongan anjing aja, guys. Wah, ada yang jatuh, gila. Terkejut loh. Oke, jadi ini yang jatuh, kita lanjutkan. Loh, hujannya nyampe ke dalam. Oke, masih ada pak ya berarti ya. Kita lihat apa yang bisa diambil, apa yang bisa ditekan. Ini bisa ditekan kah? Nggak bisa. Ini bisa ditekan kah? Nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Oke, ini apa? Oke, kamar mandi. Kita lihat apa isi kamar mandinya. Nggak ada loh bayangin kita guys. Nggak ada bayangan kita loh. Oke guys, karena marahnya virus corona, ingat cuci tangan dulu ya. Jangan lupa cuci tangan. Tapi nggak bisa cuci tangan di sini. Oke, detailnya dapet deh, dapet banget. Kayaknya nggak ada lagi deh. Habis ya? Oke, kita keluar dari ruangan ini, kayaknya habis. Udah, ini matikan. Hemat listrik. Oke, kita sekarang kemari. Bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang ini bagian atasnya. Oke, mana sih bukanya? Oke. Cetek. Gelap ya guys ini ya. Ini ada apa guys? Kita lihat dulu. Kosong. Gelap. Nggak bisa dinyalain ya lampu-lampunya ini. Nggak bisa loh guys. Yang gelap gini. Oh, ini ada. Kan nyala, kan lebih terang. Nggak ngeri-ngeri amat kok gini. Tapi rumahnya... Rumahnya ngeri sih guys. Antik gitu, kuno-kuno gitu. Tarik dong. Wih, kayak mana tariknya? Oke. Oke, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi ngapain kita di sini? Semua nggak ada apa-apa. Terkunci, guys. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, berarti kita harus ke ruangan yang terakhir. Ya, ini ya. Nggak bisa, Nisa. Ini nggak bisa terkunci. Oke, saya bulu kuduknya naik, guys. Ngeri ya. Oke, kita lihat di... Oke, ini Pak Rudinya. Ini istrinya. Ini si Nisanya, guys. Anaknya. Waduh! Itu apa? Wih, wow. Oke. Pelan-pelan. Kita lihat dulu ini apa. Ini masih uang-uangnya. Ini ada koran. Kita lihat koran. Koran baru guys. Pusat studi Korea UGM gelar Korean Day. 2 minggu menghilang akhirnya ditemukan. Beritanya lah guys ya. Real kali. Dari efek suaranya itu real sekali guys. Ada apa itu? Sari kedelai di dalam kayak di dalam can kolak can kayak gitu. Wate.
Oke lah, oke, tutup, tutup. Tutup yang bagian bawahnya. Wih, that's great, guys. Oke, tutup. Tutup, nanti dimarahin. Tutup, nah. Tutup, ah, oke. Kita tadi terkejutnya bukan di sini, tapi di sini. Kita bukalah. Ada apa? Permisi. Halo. Ada orang kah? Oke, hidupin lampu. Oke. Suaranya. Ini nggak bisa ditekan ya. Nggak bisa. Masih Pak Rudi. Bentar. Satu-satu kita jelajahi. Gak ada apa-apa. Kosong semua, guys. Oke. Nampaknya ini. Dokumen lagi kita baca. Metropolis nekat lompat dari lantai 3 karena stres menjelang pernikahan. Kok dari tadi skorannya semua kayak gini ya? Ini siapa? Oh, ini istrinya. Ini. Surat dari Santo. Maaf bro, pakai surat. Rudi, gimana kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Bagaimana paranormal yang ku kenali kemarin? Betul kan? Dia benar-benar kaya raya. Kurang dari 1 bulan kamu udah bisa beli rumah. Loh, berarti ini persugihan dong, pakai paranormal buat kayanya. Ngomong-ngomong, soal kekayaanmu bro, sesuai dengan kesempatan kita bicarakan sebelumnya, aku meminta bagianku dari hasil kekayaan. Terhitung, aku sudah mengenali paranormal kepadamu. Soal bisnis, kamu tahu kan, bisnis tambangku itu aku mau juga ikut ambil. Bagian dari bisnis itu bro, sebagai tanda untuk pertemanan kita, mungkin besok lusa kita bisa ketemu di restoran. Jadi Pak Rudi ini ternyata guys, dia pakai persugihan gitu deh, paranormal. Oke, ini gak bisa tekan lagi ya, ini apaan sih? Eh buka, gimana bukanya? Gak ada apa-apa sih. Kosong semua. Ini gak bisa ya? Ini semua gak bisa. Ini pelan-pelan loh guys, ini gamenya beneran harus pelan-pelan nih. Nah. Oke, ini bisa keluar. Bunyi-bunyi mulu, mengerikan. Woo. Ini luarnya, ini bagian luarnya guys. Naik dulu. Dalamnya belum explore selesai sih. Apakah kita udah harus keluar dulu? Kayaknya belum lah ya. Oh ini ada. Kamu tidak dapat menyimpan data di versi demo. Oh belum bisa karena masih demo. Oke. Kenapa ini? Berarti ada sesuatu ya? Tadi katanya kalau... Tadi katanya kalau senter yang gini berarti ada sesuatu loh guys. Ada petunjuk, ada petunjuk. Sini. Ini bisa dibuka. Oke, ini cermin lagi. Tempat cuci baju. Oke, selesai. Ini bisa dibuka kah? Terkunci. Oh, nyalakan aja. Terkunci guys, nggak bisa dong. Udah dong, habis dong. Sana bisa keluar. Terkunci juga. Berarti ya, kita harus keluar. Ini apa sih? Ya.
Ayo keluar. Kita keliling-keliling dulu ya. Wah, ada kolam renang. Saya ingin berenang ya. Kita tes berenang. Nggak bisa dong. Cuma animasi. Nggak bisa berenang punya, guys. Oh, ini pun nggak bisa pergi lagi ke sana. Nggak bisa jalan ke sana lagi. Oh, bisa. Nggak bisa lompat tapi. Keren ya, punya kolam gini. Ada semacam tempat gitu, pendopo mungkin. Ya, ini pendopo, guys. Ini pintu kemana dong? Terkunci. Oke, guys, kita lihat lagi ya. Kita lihat pendoponya dulu, bagus sih. Keren. Rumah segede ini yang tinggal cuma bertiga, apa nggak ngeri tuh, guys ya? Ini nggak bisa jalan lagi. Itu juga ada pohon-pohonnya. Itu apa dong? Oke, udah. Nah, hujan-hujanan nanti sakit. Yuk kita ke atas, bisa ke atas ya berarti. Wih, keren, guys. Ada ayunannya. Kita lihat dulu, ada apa di bawah. Ada tiang-tiang listrik, ada pohon yang besar, ada pagar rumah. Itu tempat duduk dari pepohonan yang ditebang. Keren sih. Detail. Ini mobil kita ya, mobil Pak Rudi ini. Kemudian ini kita bisa masuk kah? Kita tes masuk ya. Pintunya terkunci lagi. Jadi kita mau kemana? Sini ya. Kunci lagi dong. Udah ke suara. Oh, itu anjing kita lagi neriakin apa? Gonggong apa? Peliharaan. Gak bisa ke sana dong. Cuma bisa liatin dia gonggong, lihat gitu. Gonggong apa sih? Yuk kita masuk dari sini. Ke depan bisa keluar gak? Yuk kita tes dulu. Game-nya realistis sekali, guys. Nah, kayak beneran orang kaya. Tapi orang kayaknya itu kayak orang kaya zaman dahulu gitu. Rumahnya itu rumahnya itu kuno. Kan nggak bisa. Lihat, guys. Kayak gini apa nggak serem coba? Hujan, gelap. Tiba-tiba ada suara aneh, berkabut lagi, ada asap. Kita lanjutkan. Lah, semua terkunci. Jadi saya kemana? Oke, kita tes ya. Ini paret ya, guys. Oh, ini ada pintu. Nggak bisa. Ini kemana, guys? Kayaknya ini penghubung ke tadi, ya kan? Ya udahlah. Gini aja lah, di depan. Orang nggak bisa semua. Mau ngapain coba? Lihat-lihat ini aja lah. Nggak ada lagi sih. Saya cuma penasaran, guys. Tadi kuncinya itu untuk kemana? Kemari ya? Kemari kan? Apakah kita harus ke atas lagi? Yuk kita ke atas yuk. Atau lihat, guys. Nah, tadi kan bagus-bagus aja kan? Udah
peng-peng semua. Oke, udah peng-peng semua. Tadi sini ya. Sini ya. Sini yang gak bisa dibuka ya. Cuman gak bisa dibuka sih guys. Kunci keluarganya untuk mana sih sebenarnya? Loh, jadi gitu aja. Selesai gitu. Atau ada hal yang belum kita ambil sih guys. Waduh, saya bingung loh, kayak mana nyanyi. Gak ada kunci lagi guys, gak ada petunjuk gitu. Oke, coba kita keluar sini ya, kita explore lagi. Kita explore lagi, kita lihat lagi. Ini beneran gak ada kuncinya loh guys. Jadi kita kayak mana itu masuknya? Di mana-mana kuncinya semua nggak ada, hilang. Oh, atau kita pakai? Ya pakai. Oh, tidak bisa dipakai kan? Ruang keluarga. Pakai coba. Tidak dapat. Tidak dapat, bukan. Kayaknya ini dia. Oh, bukan. Itu ya cara pakainya, baru tahu. Oke, kayaknya ini dia. Ini dia. Ini dia. Nah, terbuka guys. Lampunya. Oke. Okay. Apa yang bisa kita ambil? Gak ada barang. Ini terkunci lagi kan? Jadi main game ini benar-benar harus hati-hati guys. Ada apa? Ambil. Ada apa? Ambil. Gak boleh terlewatkan. Uangnya gak bisa diambil. Kalau uangnya bisa diambil, saya udah kaya guys. Oke. Okay. Apa ini? Apa ini? Oh, ini dia. Ini dia. Kunci kamar Nisa. Aduh. Keren. Ini gak bisa ditekan ya. Gak bisa diambil lagi ya. Oke, kita sekarang ke kunci kamar Nisa. Ini gak bisa ya. Ini belum. Kamar Nisa, kita naik ke kamar. Yuk. Kok ada kereta bayi? Ada yang nangis. Hati-hati guys. Mengerikan suaranya. Yuk, selesaikan cepat. Kita pakai kuncinya. Oke, terbuka. Mana dia? Nisa, kamu di mana? Sini, papa nyari. Jangan lari-lari lagi Nisa, nanti susah nyarinya, hilang lagi. Oke, ini kamar mandi Nisa. Keren ya. Ada bathtub sendiri dia. Oke, kita lihat. Ini buku pelajarannya Nisa. Oh, ini ada sesuatu. Dimana? Dimana? Ya. Oh, mendapatkan kontak anti.
Ini nggak bisa dibuka, nggak bisa ditekan lagi. Ini bonekanya. Jadi guys, ngerti kan? Kalau malam-malam lihat boneka gini, masa matanya XX gitu. Nggak bisa ditekan. Ini, oke, ini luarnya. Oh, ini kamar atasnya Nisa. Itu tetangga kita, guys. Stop. Oke. Masuk lagi. Kita dapat kotak. Tapi nggak dapat kunci apa-apa. Gimana dong? Oke ya, siap-siap. Di luar udah ada apa aja itu? Ini apaan tali-tali gini, guys? Di luar ini ngeri-ngeri juga. Kamu mendapat... Bentar-bentar, game tips apa? Kunci ruang bawah tanah. Gila, kita ke ruang bawah tanah dong, guys. Ini pocong loh, guys. Pocong. Itu ada uang tadi, gerak-gerak uangnya. Oke, kita lihat. Ini kah? Bukan. Atau ini? Ini tadi udah kita buka ya. Oh, bukan. Bukan. Mengerikan sekali. Ayo kita laksanakan. Ini ruang bawah tanahnya. Ini ya. Coba kita pakai. Pintunya terbuka. Ini ruang bawah tanah dari lantai 2. Oke, siap. Ruang bawah tanah tapi dari lantai 2. Oh, bisa keluar lagi. Jadi dia nggak terjebak di dalam. Siap, siap. Wow, itu siapa? Oke. Itu adalah seorang bocah. Dia mengintip kita, lihat, dengan darah-darahnya. Kamu jangan gangguin ya. Kita nggak niat gangguin kamu. Dia ketawa sama kita, guys. Ini apa lagi sih? Ada jailangkung. Kamu mendapatkan boneka jailangkung. Tidak dapat digunakan di sini. Guys, itu apa? Bercandaan. Dia lihat ke kita. Woi, apa bro? Apa kabar? Sabar. Ini apa lagi? Dokumen, kita baca dulu. Terima kasih, Ibu. Belikan keran baru, aku senang sekali. Aku sayang Ibu. Iya, gambar Nisa kayaknya tadi. Oke, guys. Ini bisa dibuka. Oke. Siap-siap. Saya merasa ada yang mencurigakan di sini. Kita buka ya. Siap-siap. Itu ada orang, guys. Siapa? Kita dekati ya. Halo? Itu siapa? Istri kita ya? Mana? Kok ada suara? Ada yang nangis. Oke, dari sini saya ngerti deh. Kayaknya suara itu suara bayi, karena kita... Kok jatuh pula? Kayaknya suara bayi itu adalah pesugihannya. Jadi kita menggunakan bayi untuk pesugihan. Harusnya sih gini ya. Oke.
Ini gimana? Kok gak bisa dibuka, guys? Gak bisa dibuka. Tuh, jadi kita kemana? Kita mendekati bayi ya? Berarti kita harus keluar dari ruangan ini. Berarti bukan di sini petunjuknya. Berarti kita harus kembali ke ruangan tadi. Ya, di sini guys. Gak ada apa-apa. Apakah di sini? Oh, terkunci. Ada kunci gak? Pakai ini. Ada orang di sini lo guys, tidak dapat digunakan. Lah gimana dong? Kayaknya tadi udah betul, jalannya harusnya lewat sini. Saya rasa sampai di sana dulu guys ya, karena videonya ini udah kepanjangan. Kalau kita nggak explore rumahnya sayang sekali ya. Jadi karena videonya kepanjangan, gara-gara tadi saya udah explore rumahnya ya. Dari ceritanya kesimpulannya sih ya, untuk demonya aja udah ngeri sih ya guys, kamu bisa nilai sendiri. So kita akan lanjut game ini di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tune agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel saya. Okay, guys. Don't forget to like, comment, subscribe, and also share with your friends. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.